Inilah deretan para peserta paling berbahaya di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy 5 Indosiar tahun ini menurut para dewan juri. Siapa sajakah mereka? Simak video ini sampai tuntas. Yang pertama ada Ebi Bima. Ebi merupakan peserta DA5 yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Menurut dewan juri, Ebi adalah salah satu talenta muda berbakat yang memiliki kemampuan vokal yang cukup berkualitas. Yang kedua, Sri Devi. Sri Devi merupakan peserta DA5 yang berasal dari Pramubule. Kemampuan vokalnya juga tak kalah dari peserta lainnya. Bahkan banyak netizen yang mengatakan bahwa Sri Devi merupakan the next of Lesti Kejora. Yang ketiga ada Hasbi Goa. Peserta yang dijuluki si kecil cabai rawit ini juga mempunyai vokal yang cukup mumpuni. Menariknya lagi, di usianya yang masih kecil tapi sudah menjadi guru ngaji untuk anak-anak seusianya. Keempat, ada Valen. Valen merupakan peserta dari Pemekasan, Madura. Peserta satu ini selain mempunyai vokal yang bagus, Valen juga sangat lihai memainkan alat musik keyboard. Kelima, ada Afan. Peserta dari Jakarta Barat ini juga menjadi pesaing berbahaya bagi finalis yang lain. Kemampuan vokalnya dipuji oleh Soimah Pancawati selaku dewan juri. Memiliki suara yang merdu dan lembut, membuat Afan jadi idola baru di panggung Indosiar. Yang tak kalah menariknya, ternyata Afan merupakan anak kandung dari Aan KDI. Itulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru dari Dangdut The Academy 5.